Pemirsa, seorang pria berusia 65 tahun di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, nekat mencuri organ tubuh dari puluhan jenazah. Diduga organ tubuh jenazah tersebut digunakan untuk ritual ilmu kebal. Kakek berinisial MS, warga desa Benawa Tengah, Barabai, Hulu, Sungai Tengah, ditangkap polisi karena mencuri organ tubuh jenazah berupa kelopak mata dan alis. Aksi pelaku dilaporkan oleh keluarga salah satu korban yang curiga dengan tingkah pelaku saat melayat. Keluarga pun melaporkan hilangnya kelopak mata dan alis jenazah. Tersangka menggunakan organ tubuh tersebut untuk ritual ilmu kekebalan dan juga pengobatan. Saat gelar perkara, Kasat Reskrim AKP Antoni Silalahi menjelaskan, tersangka mencuri organ tubuh jenazah selama 2 tahun terakhir.